Di sebuah kafe yang berada di kawasan BSD Tangerang, Banten menawarkan sensasi makan bareng kucing-kucing yang lucu. Pengunjung dapat sepuasnya bermain bersama kucing-kucing serta menikmati hidangan yang lezat dan juga lucu. Pemirsa, kali ini aku dan Miko, kucing peliharaan aku, mau ngajak pemirsa buat makan bareng. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Yuk ikutin terus. Kafe di kawasan BSD Tangerang Banten ini menawarkan sensasi baru, khususnya bagi Anda para pecinta kucing. Di kafe ini, pengunjung bisa menikmati kuliner bersama kucing-kucing jinak yang cantik. Di kafe kucing ini terdapat berbagai jenis varian kucing. Di antaranya Maine Coon, Persia, dan juga kucing domestik. Para pengunjung bisa terhibur dengan bermain bersama kucing-kucing tersebut. Untuk makanan dan minuman, kafe ini menawarkan menu dengan nama-nama kucing yang ada di kafe ini, serta bentuk makanan yang lucu. Tempatnya enak, nyaman, terus juga kucing-kucingnya di sini tuh bisa diajak main. Terus juga kalau untuk makanan juga di sini enak-enak juga. Jadi tempatnya nyaman kalau untuk kumpul-kumpul. Pengen, cuma jauh sih kak, aku kan rumahnya di Bogor ya, jadi harus naik kereta, kayaknya kasihan kucingnya. Antusiasi sih mereka pada suka, nyaman dan senang, karena kan kafe kucing juga bisa membantu dalam customer kita tuh kayak bekerja sambil bermain dengan kucing kak. Tuh, dan kebetulan juga kita tidak ada biaya masuknya kak, hanya per orang pesan makan dan minum kak. Kita rescue kak, kita ambil dari jalan dan sebagian memang ada punya kita dan sebagian juga ada orang yang kasih ke kita gitu. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati akhir pekan ditemani kucing-kucing lucu, tak ada salahnya mampir ke kafe ini. Nah pemirsa, selain dapat menyantap makanan yang enak, para pengunjung juga dapat bersantai serta berinteraksi langsung dengan para kucing-kucing yang lucu. Dari Tangerang, Banten, Lika Apriliani, Indra Okta, Muharlin melaporkan.